Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu setelah kesabaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Sudah 40 menit break di Saisoma tadi. Kita mulai lagi. Dan sekarang pembicara yang pertama untuk sesi kedua ini adalah Bapak Muhammad Anzir Mutazam. Pak Tansir, videonya nggak di-start ya, Pak? Gimana? Videonya nggak di-start? Ya, udah. Nah, ini orangnya. Silakan, Bapak, langsung saja karena waktunya nanti dibagi menjadi tiga bagian. Bapak nanti sampai jam 2. Terus nanti jam 2 adalah Pak Ratodi. Sudah standby juga Pak Ratodi di room. Nanti kemudian jam 3, nanti kita tunggu Resha untuk gabung. Baik, saya daripada berlama-lama, saya langsung serahkan ke Pak Tansil. Silakan Bapak dimulai saja materinya. Pak Tansil ini hari ini mau ngomongin soal, apa tadi Pak judulnya? Ya, pasang crossmark OJS 2 dan 3. Oke, pasang crossmark di OJS 2 dan 3. Bapak Ibu kalau terpaksa leave, kemudian masuk lagi sudah full, silakan cek YouTube ya. Baik, silakan Pak Tansil. Silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi saya ini terkait dengan crossmark. Ini saya nggak jelasin crossmark-nya apa, karena di materinya itu sudah melakukan pasang crossmark OJS 2 dan 3. Ya, jadi asumsinya udah baca yang di bukunya itu tentang manfaat crossmark. Kalau secara lebih lanjut, tentang crossmark bisa dibuka di linknya Crossref Service Crossmark. Ya, di situ ada video, videonya seperti ini. Ya, yang sudah saya translate sama Pak Ratodi. Ini udah bisa di-setel juga videonya di link yang ini. Ya, di link yang ini untuk PDF-nya yang di link yang ini. Ya, saya next saja. Jadi pertama kalau mau masang crossmark ini dia DOI-nya pertama harus aktif dulu, jadi aktifkan DOI-nya dulu, ya. Kemudian kita meng-email menginformasikan ke crossmark_info@crossref.org ini. Kalau yang DOI-nya daftarnya lewat RJI, itu nggak perlu lagi melakukan yang poin yang kedua ini, karena udah otomatis semua membernya yang daftar di RJI itu udah aktif crossmark-nya. Kemudian bikin crossmark policy pick di static pick OJS dengan tulisan yang kayak gini. Ya, ini contohnya seperti saya share screen. Bentar. Ya, contohnya seperti crossmark policy yang ada di jurnal ini yang saya taruh di static pick. Nah, ini dibuat di sini kalau di OJS 3. Kalau di OJS 2 ya ada tempat lokasinya juga di jurnal manajemen. Nah, di situ nanti ada static pick. Isinya nanti berupa kayak gini. Sama seperti yang saya tulis di PowerPoint tadi itu, tinggal diganti ada nama publisher-nya ini diganti dengan publisher-nya masing-masing jurnal yang lain. Bisa juga ditambah keterangan-keterangan yang lain di sini. Tapi yang page ini nantinya perlu didaftarkan sehingga dapat DOI, dan DOI-nya ditampilkan di static pick juga yang ini dengan ditulis DOI, DOI-nya seperti ini. Yang nanti ini sudah aktif juga ketika kita klik, dia sudah kembali lagi ke halaman ini. Ya, kembali ke PowerPoint-nya tadi. Jadi setelah kita membuat static pick tadi, itu kita daftarkan ke web deposit. Ya, yang di sini linknya, ya, di link web deposit ini kita buka link web depositnya. Jadi link yang sudah kita buat ini tadi itu kita copy, kemudian kita buka crossref web deposit, web deposit crossref. Nah, ini ada web deposit form. Diklik web deposit form-nya. Kemudian di sini ada tampilan muncul seperti ini. Kita pilih yang crossmark policy.
Kemudian dia akan berubah isiannya cuma 3. URL-nya di paste di sini. Dan doi-nya lupa. Apa? Tidak muncul. Tidak muncul. Iya, PowerPoint-nya aja. Oh iya, bentar-bentar belum saya share ya. Bentar, saya share lagi. Oke. Iya. Udah? Oke. Kita ulangi ya. Jadi cari aja di Google Web Deposit Form Crossref. Oke, kemudian klik Web Deposit. Kemudian ada Crossmark Policy, kita pilih, kita nyentang. Langsung kita paste URL yang policy-nya tadi itu, kita paste di situ. Yang sudah kita buat di static page tadi. Nama URL-nya terserah ya, mau ditulis apa terserah, yang penting di sini ada URL policy-nya. Kemudian doi-nya berarti diawali dengan prefix-nya, nah, kayak gini nih. Jadi ada prefix-nya, kemudian ada di sini kita namai terserah mau dinamai apa. Ini saya namai Crossmark Policy Pedagogia. Bisa aja satu policy untuk semua jurnal, satu publisher bisa aja. Ya, tapi bisa juga dibuat per jurnal ada policy-nya sendiri-sendiri. Policy page title-nya sesuai dengan namanya yang ada di tadi. Itu namanya apa? Tadi saya namai Crossmark Policy. Ya, kita tulis ini. Terus kita submit. Nah, setelah kita submit ini minta password dan usernya yang ada untuk apa? Crossref ya, kita masukkan email kita, kita klik deposit. Fase yang ini sudah, Setelah itu kita lanjutkan ke fase berikutnya. Lihat. Ya, ini kita akan kembali lagi ke PowerPoint-nya. Jadi yang fase yang ini udah kita tulis seperti ini. Kemudian kita lanjut. Kita kemudian masang meta text-nya. Ya, di OJS ini baik OJS 2 atau 3 itu masang meta text ini seringkali kita lakukan. Pada saat masang apa mengaktifkan untuk Google Scholar kita pasang juga meta text untuk verifikasi biasanya kalau lewat verifikasi lewat dalam. Tapi juga untuk crossmark kita pasang lagi. Untuk yang lain kita pasang lagi. Meta text ini memang banyak fungsinya. Jadi kita caranya kita copy yang meta name-nya ini, kita copy meta name-nya ini, kemudian saya share screen lagi untuk lihat hasilnya. Sebentar. Nah, kita buka websitenya. Saya tunjukkan untuk lokasinya saja, itu berada di di sini ya, setting, kemudian ada distribution. Nah, ini meta text. Ya, ini kita waktu verifikasi untuk mempercepat terindeks di Google itu kita pasang di sini. Nah, kita juga masang ini juga untuk yang crossmark. Jadi untuk identifier-nya. Ini dipasang di custom tag-nya itu, kemudian doi-nya dikasih doi jurnal. Ya. Doi jurnalnya ini harus daftarkan dulu. Cara mendaftarkan doi jurnal ada di forum, nanti bisa dilihat di forum. Jadi di copy di sini kemudian kita save. Ini untuk meta text ya. Untuk OJS 2 lokasinya sesuai yang ada di slide itu, dia lokasinya juga lokasi yang lama yaitu jurnal management setup detail custom tag ya, sama formulanya sama dengan yang kayak tadi, cuman cara masuknya aja yang beda. Ya. Jadi untuk yang PowerPoint kita lanjut. Kemudian setelah masang teks, kita masang page ya. Page-nya seperti ini. Ya, ini page. Page-nya kita pasang di tampilan web OJS-nya. Ini yang kiri ini tampilan web OJS 3, yang kanan tampilan web OJS 2.
Nah ini yang OJS 3 kita pasang seperti ini, yang OJS 2 kita pasang. Masangnya mau terserah, mau ditaruh mana terserah, ini yang ini cuma implementasi saya, untuk saya taruh di bawahnya judul, yang ini saya taruh di sebelahnya doi. Keduanya sama-sama berfungsi, ya karena ini cuma nyantumin apa kodenya saja. Kemudian kita lanjut. Setelah dipasang di web OJS-nya, pasang juga di PDF artikelnya. Jadi setiap PDF-nya juga harus muncul tag seperti ini, batch-nya. Jadi di webnya ada batch-nya juga, di PDF-nya juga wajib ada batch-nya. Ini aturan dari si CrossRep terkait dengan crossmark harus begitu. Jadi ketika mau mengaktivasi crossmark, apapun medianya harus dipasang batch yang ada update untuk crossmark. Pasang untuk yang di web, ini kodenya seperti ini ya. Kode ini bisa kita dapatkan di webnya CrossRep. Oke, saya buka webnya CrossRep yang terkait dengan crossmark. Ya, kalau mau di Google langsung aja crossmark CrossRep. Itu nanti ada yang dua ini. Nah, ini kita pakai yang get started. Get started nanti ada langsung. Nah, ini tinggal di copy aja. Copy, taruh di scriptnya. Nah, scriptnya di mana lokasinya yang ada? Ya, yang tadi yang ada di PowerPoint tadi lokasinya berada di tergantung letak. Ya, nah ini kita taruh mana? Untuk di OJS 2 naruhnya di artikel.tpl. Kalau di default, defaultnya itu berarti masuk folder OJS, ada template, ada artikel, ada artikel.tpl. Kalau kita pakai them, kita buka plugin dulu, kita them, kemudian nama themnya apa, kemudian ada template, artikel, artikel.tpl. Ya, ini lokasinya mayoritas seperti ini. Kalau misal ada yang berubah, ya nanti dilihat posisinya sebelah mana. Intinya itu di artikel.tpl-nya ini yang kita ubah. Ya, kita lanjut di OJS 3. OJS 3 lokasinya aja yang beda untuk yang setelah template. Setelah template itu ada front end, kemudian ada objek. Kemudian ini lokasinya di artikel_details.tpl. Jadi yang ada tampilan artikelnya, display-nya itu, nah itu kita edit-edit di sana. Kita masukkan kode yang script tadi ini. Nah ini kita masukkan di sini artikel detail.tpl-nya. Kalau pakai them, kita plugin them, nama themnya apa, template, front end, object, artikel detail.tpl. Ya, model tampilannya itu, bentar, ada yang terbuka, tampilannya ada yang terbuka itu, bentar. Oh, saya belum punya yang tampilannya sudah di copy. Adanya yang ada di WinSCP ini ya. Tapi bisa dibuka di anunya masing-masing nanti. Dicek di cPanel atau di servernya masing-masing untuk di artikel.tpl atau di artikel detail TPL-nya. Oke, lanjut di PDF-nya. PDF-nya batch-nya ini pilihannya cuman ini tiga ini ya, satu horizontal square sama yang satunya ini. Nah ini cuman ada tiga, monokrom atau yang berwarna, terserah pilih yang mana, yang bagus yang mana. Pilihannya tiga, jangan membuat logo yang lain karena ini terkait dengan branding guideline miliknya CrossRef. Jangan membuat logo yang lain selain dari yang tiga ini ya, tiga dengan variasi warna, yang satu monokrom, satu berwarna. Untuk ditaruh di PDF-nya kemudian di hyperlink ya. Hyperlinknya polanya seperti ini. Di mana dapat hyperlink ini sama lokasinya juga sama. Untuk dapat hyperlink ini lokasinya ada di sini tadi itu. Nah, di ya ini di get started. Nah ini kan ada ini loh. Dia ada lokasi dari si apa hyperlinknya untuk ditaruh di PDF. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini kalau sudah di hyperlink, link ini nanti mengarah ke contohnya seperti ini. Saya copy.
ya, bisa kelihatan ya, ini contohnya kayak gini ya, itu contohnya. Nah, contohnya untuk yang sudah jadi di perlink tersebut ke PDF-nya. Lantas setelah kita pasang page, apalagi yang dilakukan? Mendepositkan crossmark ke crossref. Nah, yang didepositkan pertama kita login ya, seperti biasa kalau mau seperti register DOI lewat doi.crossref.org. Kemudian kita login, kita pilih upload submission. Kemudian kita pilih ini ada ini, DOI resource ya. Apa yang kita upload? Nah, ini yang kita upload saya sudah ada formatnya. Ada dapat dari crossref. Itu bisa di-download di sini, Eprinum Sida Acid 3415. Kemudian ada lagi untuk yang sudah diedit untuk kebutuhan itu Eprinum Sida Acid 3416. Contohnya modelnya itu seperti ini. Nah, ini tampilan XML-nya itu seperti ini. Ini tampilan XML-nya yang di-download tadi, hasilnya tampilannya kayak gini. Ini tinggal kita edit-edit aja, misal depositor name-nya ini ganti dengan namanya pengelolanya. Emailnya ganti dengan email pengelolanya. Ini DOI aktif, ya, DOI artikel yang mau dipasangi crossmark. Versi ini versi crossmark-nya. Crossmark kita ada versi 1, ada versi 2. Nah, tampilannya bisa beda-beda. Kemudian ada crossmark policy yang sudah kita daftarkan tadi. Policy-nya. Ya, yang sudah kita doikan di awal tadi itu. Terus domainnya. Nah, domainnya ini guys, enggak kelihatan ya? Layarnya enggak. Share-nya masih PPT, Pak. Oh iya iya iya. Oke, kelihatan? Sudah? Sudah. Kelihatan, kelihatan. Oke. Ya, ini yang hasil downloadannya diklik tadi itu downloadnya hasilnya kayak gini. Nah. Ya, ini hasil downloadannya. Nama Tanzilim diganti dengan pengelolanya, kemudian Tanzilim Multazametum Sida ini diganti email pengelolanya, doi-nya ini, doi artikelnya, kemudian versi crossmark ini diganti dengan versi 1 atau versi 2. Ya, terserah, itu ada beberapa macam versi untuk tampilannya. Kemudian ini yang policy yang sudah kita daftarkan tadi, 10.2.10.70, ini yang lama crossmark underscore policy, yang baru crossmark policy pedagogia ya, ini saya sendiri ya, kalau misalkan kan yang punya Bapak itu ya bisa kan punyanya sendiri tadi sesuai dengan DOI yang didaftarkan. Domainnya ini domainnya ditulis gini aja, jadi kalau misalkan jurnal.cin apa gitu acid, nah ya kita diganti dengan itu domainnya. Ini untuk domain di mana lokasi dari jurnal itu berada. Maaf, sekarang kurang jelas, Pak. Iya. Pak, Tansil suaranya nggak stabil. Udah jelas? Udah, jelas banget, Pak. Iya. Iya, jadi domainnya bisa diganti dengan domain di mana lokasi jurnal itu berada. Ini lokasi jurnal saya di ojs.umsida.ac.id. Kemudian untuk yang ini diisi dengan artikel yang didoikan tadi, yang di crossmark-kan, jadi doi artikelnya yang aktif tadi. Versinya diulangi lagi, ngisinya diulangi lagi, ini juga diulangi lagi ada domainnya, kemudian dikasih informasi ini. Ini informasi bisa macam-macam ya, ada informasi lisensi, ada informasi funding, ini yang saya cantumkan di sini informasi untuk publication history. Ini bisa diganti tahun berapa, ini di receive, kemudian accept tahun berapa, di publish tahun berapa. Kemudian fundingnya, kalau itu artikelnya dibiayai oleh suatu lembaga, misal riset Kementerian Teknologi Republik Indonesia, ya, Hibah Ristek Dikti yang lama, ditulis di sini juga. Ini nomor ini dapat dari mana? Ini nomor ini dapat dari Funref Registry. Ya. Funref Registry ini kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari sini. Bentar. Funref Registry, Funref Registry. Sudah kelihatan kan ini ya yang webnya ya? Kelihatan. Ya, ini Funref Registry.
Ya, ini ada fund rep registry, fund registry. Ini kita download, ini selalu diupload, diupdate beberapa periode tertentu. Ini kita bisa freely download filenya, ya, atau bisa download yang apa CSV-nya. Kita download. Di dalamnya ini ada list funding-funding. Ya, yang ini kita bisa download di sini atau kita langsung bentuk yang CSV-nya. Jadi saya dapat nomornya yang tadi itu Commerce Tech itu dari sini. Nah, kita bisa tahu WR-nya nomornya berapa. Ya. Oh, sekarang modelnya begini, yang kita coba buka. Ya, oke. Okay. Ya, ini ya, ini funding-nya. Kita sekarang kita bisa lihat di funder crossref. Oke, ini crossref.org, crossref search.crossref.org. Oke, lagi loading. Jadi di search crossref itu ada dua search ya, satunya search data, satunya search funding. Kalau yang funding itu ini ada tulisannya funding data. Ini data ini bersumber dari data yang tadi ya yang registry ini. Nah, data ini tadi itu dimasukkan kemudian jadi searching bentuknya kayak gini. Kita klik funding data. Nah, ini muncul kayak gini. Jadi kalau dia nggak muncul di sini berarti kita nggak bisa pakai ID-nya untuk ditaruh di yang XML yang tadi. Nah, berarti kita perlu memasukkannya itu dulu lewat pada waktu register DOI, itu ada caranya sendiri. Nah, ini contoh misalkan saya masukkan Indonesia, Indonesia, Universitas Indonesia pasti masuk dia. Nah, ini ada UPI, UI, lah berarti dia ini punya ID, yang ID-nya itu ada di list CSV-nya yang ada di sini tadi. Nah, ini di sini nih, di apa, download registry-nya ini yang dalam bentuk CSV. Ini banyak, ini lama banyak. Nah, bisa dicoba sendiri aja. Nah, dari sini kita bisa tahu kan, nah ini bahwa UI itu berapa artikel yang sudah didanai oleh UI yang sudah terregister ke di Crossref. Nah, itu bersumber dari situ datanya, dari yang didaftarkan lewat Crossmark sama yang didaftarkan melalui register DOI di OJS 3 yang sudah bagus atau di publisher-publisher besar yang secara rutin mengirimkan data funding ke Crossref. Ya, jadi caranya untuk yang masalah funding tadi seperti itu. Kemudian kita cek lagi award number-nya. Ini award number random ya, banyak kan tergantung nomornya berapa. Kalau nggak ada identifier-nya gimana? Kalau nggak ada identifier-nya ya berarti nggak perlu cantumin ini. Ya cantumin aja namanya di sini. Nah, tapi nanti tetap muncul nanti di tampilan crossref-nya, crossmark-nya. Nanti akan muncul tadi bahwa ini akan ini didanai oleh Kementerian Ristek Dikti bla 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 bla. Tapi dia identifier-nya dia enggak ada. Udah. Screen. Ya, share screen-nya kurang lagi ya. Mana sih? UPT Pak. Iya, udah kelihatan? Udah. Ya. Ya, ini oke. Jadi yang dimaksud tadi identifier-nya itu yang ini, ya. Identifier-nya itu yang ini. Ini didapatkan dari fund registry yang CSV tadi, yang kita download di punyanya Crossref. Ini award number-nya random, terserah tergantung nomornya berapa. Tapi kalau kita nggak menemukan identifier-nya, unique nomornya di fund registry, ya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa yang ini. Ini tapi jangan lupa dihapus untuk identifier-nya ini. Ya, sederhana gitu aja untuk cara ngeditnya yang ada di sini. Setelah itu, setelah kita selesai, kita cek di sini, kita depositkan ya. Kita parsing dulu kualitasnya di sini ya. https://crossref.org publisher parser ini. Ya, ini kita copy. Kita buka. Oke,
web-web. Nah, kita buka, kita paste and go. Edge keliru yang kita copy keliru. Ya, ini quality metadata quality check. Kita upload file yang mau kita cek ini. Nah, kita open. Kita upload. Nah, yang kayak gini berarti sukses. Berarti enggak ada masalah DSML-nya. Biasanya bermasalah itu kalau misalkan setelah download di eBrain, ngeditnya itu lewat Notepad yang biasa, enggak Notepad++. Lah, pakai Notepad yang biasa kemudian di-save, itu mengakibatkan ketika di-parsing akhirnya dia error. Nah, fatal error. Tapi kalau ngeditnya di Notepad++, langsung sukses kayak gini, tinggal kita depositkan. Depositkan melalui metode yang tadi, ya, yang sebelumnya tadi. Ya ini, di doi resource upload. Sudah selesai di situ, baru kita lihat, kita bayar apa enggak terkait dengan crossmark ini. Ya, enggak bayar, free. Ya, sejak Januari 2020 crossmark ini free. Jadi enggak ada tagihan dari Crossref terkait dengan crossmark sejak Januari 2020. Jadi kita aktifkan saja crossmark kita untuk semua artikel yang ada yang kita terbitkan. Karena itu jatuhnya free. Kalau dulu kenanya 0,2 dolar per artikel yang di crossmarkkan, tapi sekarang udah di free-kan. Ya, ini informasi ini saya dapatkan di webnya Crossref dengan tulisan seperti ini. Jadi obligasinya kalau kita pakai crossmark, obligasinya seperti ini. Kita punya kewajiban-kewajiban untuk memaintain dari data tersebut. Kalau ada perubahan, kita perlu ngupdate crossmarknya. Sama seperti kalau kita ada perubahan di doi, kita perlu ngupdate doinya. Ya. Untuk crossmark, cara pasangnya dan melalui tahapan-tahapannya itu sekian saja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Makasih banyak, Mas. Ada pertanyaan, Pak, di chat. Mana chatnya ini? Saya bacaan ya, Pak. Iya, bentar. Ya, udah. Ya, okay. Yang dari Pak Egi ya. Apa? Yang kaitannya dengan crossmark ini mulai dari Pak Egi. Jurnal kita sudah dibuat crossmark oleh IT, namun pada tim OJS 3 bootstrapnya, best teamnya nggak muncul. Apanya nggak muncul? Apa? Yang nggak muncul apanya? Icon crossmarknya nggak muncul. Oh, ya mungkin itu lokasinya dia. Lokasinya nggak pas mungkin. Awalnya muncul enggak? Bentar, Pak Egi. Yang tanya siapa ya? Pak Egi. Udah, Pak. Udah muncul. Udah muncul? Ya, udah. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Dari PhD kandidat ini, enggak tahu nama aslinya siapa. Memasang badge perlu akses ke hosting cPanel atau jurnal kah, Pak? Memasang badge perlu masuk ke cPanel-nya. Karena di situ kita buka artikel.tpl yang lokasinya ada di dalam folder OJS, kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Crossmark version 2 itu maksudnya apa, Bapak? Tampilannya, bentar saya tunjukkan juga. Ya, share screen lagi aja. Iya, bentar. Saya share screen lagi. Nah, ini tampilan yang sudah aktif itu kan kayak gini. Ini yang versi 1. Nah, dia ada tampilannya gini, sama informasinya. Tapi ada satu lagi dia yang beda cara melaman displaynya. Ya, jadi displaynya beda. Yang saya pasang itu yang versi 1. Kalau mau coba yang versi 2. Itu berbeda dia di sini. Coba dicek jurnal-jurnal yang sebenarnya seperti siapa? Tyler Francis, Elsevier itu yang dia pakai crossmark. Itu ada variasi tampilan untuk crossmarknya itu. Yaitu maksudnya sebagai versi dari crossmarknya tadi itu. Itu aja sih.
Oke, Pak. Jadi tadi ada yang komen ini. Bapak jelasinnya jangan cepat-cepat. Ya, cepat ya. Cepat atau tidak relatif. Nanti bisa diulang di YouTube ya, Pak Ibu. Ya, dan diulang aja. Di chat sudah di-share sama Pak Ratodi tadi. Ada link untuk masuk di tutorial Crossmark, ada di forum. Silakan register. Yang belum registrasi, silakan registrasi di forum. Di sana nanti bisa search aja langsung mengenai Crossmark. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Vila Yuda. Apakah pemasangan Crossmark ini wajib baik di web atau di PDF? Terutama terkait dengan akreditasi jurnal. Oh enggak, akreditasi belum nyampe ke sana. Kalau diwajibkan nanti ya enggak ada yang terakreditasi nanti. Untuk iya aja masih banyak yang belum berdoi. Ya jadi yang ini untuk masalah update daripada artikel dan melayani pembaca gitu. Jadi kita akhirnya pembaca tahu. Biasanya kan pengelola jurnal itu kan sering ngerubah-rubah itu. Setelah terbit lupa ada yang penulisnya ternyata namanya keliru. Atau penulisnya ternyata namanya ada yang kurang. Nah, kayak gitu-gitu kan berarti kita melakukan erratum. Nah, erratum itu kalau kita enggak informasikan secara terpusat, nanti akhirnya pembaca bingung. Yang di-download itu penulisnya 3, tapi sekarang di web itu 2 tahun kemudian penulisnya kok 5. Dan di webnya enggak ada informasi. Karena di situ dia enggak, pertama dia enggak pakai crossmark. Kalau misalkan dia enggak pakai crossmark pun sebenarnya enggak apa-apa juga. Dia tetap mencantumkan di abstraknya bahwa terjadi perubahan pada artikel ini, cek link. Nah, di linknya tadi itu diarahkan ke artikel lain yang membahas perubahan dari artikel itu. Itu namanya cara melakukan erratum notice yang betul kan begitu. Jadi ini hanya untuk memastikan proses pengelolaan jurnalnya transparan, itu aja. Oke, pertanyaan lanjutannya Pak. Kalau untuk back issue bisa nggak dipasang crossmarknya? Iya, boleh. Boleh. Mulai misal terbitannya mulai sejak tahun 1968 gitu ya, pasang aja crossmark-nya. Ya. Oke. Ya. Terus ini ada yang tanya lagi dari Pak Zulfikar Bagus. Bisa di-share lagi template XML untuk daftarin crossmark-nya, Bapak? Template XML-nya, link-nya di-download aja sendiri tadi kan di anunya kan ada tadi, bentar. Saya share screen. Mungkin terlewat, Pak. Terputus koneksinya. Ini di PowerPoint-nya ya. Ini PowerPoint-nya udah kelihatan kan? Nah, ini kan ada eprint umsida AC34315. Ini dibuka di download, di situ ada XML yang masih belum ready. Kemudian ada 3416. Ini yang sudah diisi, sudah diedit. Ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan jurnalnya masing-masing, kemudian di-upload. Nah, menyesuaikannya itu setelah kita download itu kemudian kita edit-edit di Notepad++. Mana tadi itu sharingnya? Bentar. Bawah, Pak, di bawah. Iya, enggak, maksudnya saya bukanya yang mana tadi. Oke. Oke, bentar saya cari dulu. Oke. Belum kelihatan ya? Belum ya? Bentar. Belum, masih PowerPoint. Iya, oke. Ini, nah, udah ketemu. Ini, udah. Ini kan XML-nya isinya. Udah. Ya, ini tinggal disesuaikan aja. Nama-nama diganti, doi-nya, artikelnya diganti, versinya 2.1 diganti, kemudian crossmark policy-nya di-update juga diganti punya sendiri, domain jurnalnya diganti punya sendiri, kemudian yang ini juga diganti dengan yang artikelnya yang tadi punya sendiri tadi. Dan seterusnya ini ke bawah. Ya. Gimana kalau misalkan kita melakukan erratum? Apa nambahinnya di sini? Nah, contoh untuk yang erratum itu modelnya bentar. Saya buka dulu. SA crossmark XML. Udah kelihatan belum? Belum. Masih XML-nya tadi. Oh iya, masih XML yang ini ya. Bentar. Oke, contoh crossmark. Oke.
Nah ini ada dua ini. Nah, jadi ini assertion-nya ada tulisannya correction di sini. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ada correction. Correction. Jadi ditambahi, diupdate, kemudian correction di sini. Ya. Jadi ada correction, date, bla 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 ini. Skill mistake-nya diinformasikan apa mistake-nya? Publication note-nya apa? Publication note-nya diisi di situ. Nah, ini isi XML-nya seperti ini. Ini ada di yang e-print tadi itu yang pertama. Yang pertama kayaknya ini saya kasih. Ada contoh, soalnya namanya itu contoh crossmark. Nah, itu di situ yang pertama. Di bawah ini. Ada tulisannya correction. Tapi kalau yang pertama daftar, ini nggak usah diikutkan. Jadi langsung di-delete aja mulai dari crossmark data ini sampai ke yang crossmark datanya ini di-delete. Nah, jadi yang didaftarkan yang ini aja. Udah selesai. Tapi kalau mau correction, berarti ini yang dimasukkan. Nanti dia ada tulisannya nanti. Erratum. Untuk artikel ini bla 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 bla. Ya, itu mungkin. Jadi ya. Jawabannya ada di PowerPoint ya, Bapak ya? Iya, di yang PowerPoint-nya nanti bisa ditemukan di forum juga ya, Pak, nanti di-upload ya, Pak. Iya, dia. Sudah. Yang PowerPoint dah? Oh, PowerPoint. Iya, PowerPoint-nya nanti di-upload juga di forum. Oke, terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Rini Maulina, kalau pasang crossmark tapi nggak bisa masuk cPanel gimana, Pak? Kalau pasang crossmark tapi nggak bisa, ya minimal pasang di PDF-nya aja. Kan masang di cPanel itu fungsinya cuma kita mau masang yang bits-nya yang ada di web. Nah, kalau cuma masang di PDF-nya kan kita tinggal hyperlink aja kan. Toh nanti masang yang teksnya kan kita bisa lewat journal manager. Jadi nggak perlu kita masang kayak punya saya yang tadi itu ada di web-nya, tapi cukup di PDF-nya aja di hyperlink. Nah, itu juga PDF bisa. Artikelnya ya. Iya, PDF artikelnya di hyperlink. Jadi enggak perlu masang ada masuk ke cPanel untuk masang yang bits yang ditaruh di web. Ada contohnya, Pak? Apanya? Contoh untuk yang contohnya di yang di PDF artikel mungkin bisa di. Ya, kan tadi udah pada waktu sampean masih makan tadi kan sudah saya share. Itu tadi sudah saya share. Baiklah. Iya, ini di sini. Oke. Bentar. Udah kelihatan kan ya? Iya. Ya, ini ada pasang web jurnal. Nah, ini pasang yang di artikel ditunjukkan ini lagi. Nah, ini page ya, yang ini ya. Page yang ini yang ditampilkan di artikel ya, Pak. Artikelnya. Oke. Oke, nggih. Terima kasih, Pak. Ini display-nya kayak gini. Ya. Display-nya ada di pojokan. Jadi terserah kita mau mau taruh di bawah, di tengah, di atas bisa serah. Iya, yang penting konsisten. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Pak Asep sudah. Ini ada yang minta share link policy crossmark dari Umsida. Tadi udah belum ya? Linknya ya? Oh, linknya ya? Ya, linknya. Policy crossmarknya. Kalau yang di OJS 3 itu policy-nya per jurnal. Tapi kalau yang OJS 2 itu policy-nya ditaruh di depan, di about. Itu sebentar saya buka. Ditaruh di depan, di about. Nah itu. Bentar saya share screen ya. Saya share screen. Ya, Pak, silakan. Nah, ini crossmark policy-nya saya taruh di about sini. Ya. Di about kalau yang OJS 2, kalau yang OJS 3 crossmark policy-nya saya taruh tadi di masing-masing jurnal. Ini kalau di sini bikin static page, nah modelnya kayak gini. Nah, ini crossmark policy-nya. Gini aja. Kalau mau ditambah-tambah ya terserah. Ya karena saya malas mikir aja saya gini aja gitu. Ya. Iya, Pak. Ada lagi? Ya. Ada, Pak, masih ada. Ada yang mau bertanya langsung ini kayaknya ya? Enggak jadi. Oke, baik. Saya mute lagi ya, Bapak ya. Pertanyaan berikutnya. Jadi, sebentar. Oh ya,
dari Bu Elisa Wati, apakah pemasangan crossmark untuk OJS 2 sama dengan yang Bapak praktekkan tadi? Ya, tadi kan ada dua toh, OJS 2 sama OJS 3. Nah, tadi di slide-nya tadi kan ada dua. Iya. Ya, ini slide-nya tadi kan ada dua. Bedanya itu cuma di posisi ini aja, pasang di web jurnal untuk OJS 2. Itu ya. Ada jika default, gini, jika pakai DEM itu lokasinya di sini. Kalau pasang di web jurnal OJS 3 gini. Lah, ini beda yang kedua itu masang custom tag-nya, masang custom tag ini. Kalau di OJS 2 itu masuk jurnal manajemen bla 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 ini. Kalau OJS 3 masuk dashboard, setting, distribution, custom tag. Ya bedanya di dua ini aja bedanya. Selain okay. itu semuanya sama. Sama. Baik, ya. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Jadi setiap artikel itu kita buat XML-nya ya Pak ya? Ya, masing-masing dibuat ya satu-satu, belum ada plugin-nya. Okay. Yang ada plugin-nya JS2, JS2 udah ada plugin-nya. Dibuat sama Pak Andri. Pak Ratodi mungkin? Bukan, Pak yang pengawasnya RJI itu loh. Yang dulu-dulu siapa? Pengawasnya RJI, Pak Tanzil. Yang dari LIPI itu. Oh. Hah? Dadan. Pak Dadan, Pak Dadan. Ya. Dadan. Ya, dibuat Pak Dadan itu yang di jurnal MEF itu kan udah ada plugin-nya itu. Untuk yang crossmark dari OJS 2. Nah, tapi ya, kalau OJS 2. 3, ya kalau OJS 3 belum ada yang bikin. Kalau ada yang bikin nanti kasih tahu saya ya, saya minta juga gitu. Oke, ya. Berarti belum ada. Ini sudah ada informasi ada. Juga dari Pak Ratodi. Karena sampai sekarang untuk OJS 3 belum ada plugin untuk ekspor XML crossmark secara otomatis. Iya, betul. Kita lanjutkan lagi. Ini kayaknya udah, Pak. Kita buka sesi pertanyaan langsung ya, Pak ya. Iya, silakan. Silakan Bapak Ibu bisa tap to speak menggunakan Android kalau mau langsung tanya, tapi kalau misalnya pakai browser silakan di unmute gambar mic-nya biar bisa ngomong. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya ke YouTube ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ada di sana. Ya, apa, Pak? Ada memang keluhan banyak yang sudah masuk, kemudian leave, terus kemudian nggak bisa masuk lagi. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Ada pertanyaan lain? Bentar. Belum, Pak. Saya refresh dulu. Ini kebetulan yang ada di YouTube tidak ada pertanyaan untuk yang crossmark sepertinya. Oh iya. Mungkin ada lagi yang di chat. Sudah kurang paham pada link PDF-nya. Ya, gambarnya ditempel di artikel, kemudian artikelnya diperlink ke link. Nah, di link-nya link yang ini. Mau ditunjukkan mungkin caranya, Pak, bikin hyperlink-nya. Enggak lah, paling cuman nah ini aja. Oke, nah ini linknya link ini. Jadi link ini di copy, di hyperlink ke gambar yang ditempel di artikel okay. ya di PDF-nya. Ya, kalau kita pakai Microsoft Word itu biasanya linknya mati. Nah itu kita langsung tempel langsung yang udah jadi PDF. Atau kita tempel pakai yang kayak model yang untuk publisher itu. Ya, itu bisa juga. Ya, silakan dicoba dulu untuk menghiperlinkkan melalui link ini. Nah, ini link ini diisinya begini. Nomor DOI-nya ini kan template ya. Nomor DOI artikelnya diganti ini. Contohnya kayak gini nomor DOI artikel. Kemudian ini waktu publish artikel. Tanggalnya, tahun, bulan, tanggal. Udah gini aja kemudian diperlink. Kalau udah aktif crossmark-nya ketika ini dibuka, langsung buka ke halaman crossmark dari artikel tersebut. Ya.
Ya, gitu aja. Ada pertanyaan lain? Belum ada, Pak. Masih sebentar saja lagi. Sudah? Belum ada lagi. Tadi saya belum memperkenalkan Pak Tansil ini siapa ya kepada Bapak-Ibu yang hari ini hadir di acara webinarnya Belajar OJS bersama Crosslab. Pak Muhammad Tansil Mutazam ini adalah Ketua Dewan Pengawas Relawan Jurnal Indonesia. Sebelumnya beliau menjadi Ketua Koordinator di daerah Jawa Timur dan saat ini beliau aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Benar ya Pak Tansil ya? Iya benar. Mungkin ada yang salah, mungkin detailnya? Enggak juga Pak. Enggak ya? Saya sudah hafal kok detailnya Pak Tansil. Oh gitu ya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk screenshot dari Zoom yang Bapak Ibu ikuti hari ini, baik yang YouTube juga, silakan untuk ini berlaku, souvenir ini berlaku untuk semua yang ikut di room Zoom maupun yang ada di YouTube, silakan di screenshot semua di YouTube gambarnya. Ada pertanyaan, Mbak. Ada pertanyaan di YouTube? Di YouTube, Pak. Saya buka, saya refresh lagi YouTube-nya karena saya pause tadi. Bapak-Ibu jangan lupa ya, pakai hashtag Belajar OJS, terus Relawan Jurnal Indonesia. Nanti di akhir sesi saya akan cek siapa yang dapat like paling banyak dan akan kita DM untuk pengiriman kaos. Oke, saya ke YouTube, ada pertanyaan dari Pak Faris Faruki. Pak Tansil, apakah ada alternatif pemasangan, alternatif lain pemasangan tanpa lewat C-panel? Tadi sudah dijawab ya. Monggo dijawab lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi ke C-panel tadi cuma masang bits untuk yang di web. Ya, bits yang di web. Jadi kalau di bits yang di web nggak dipasang, itu snippet-nya itu sebetulnya nggak masalah juga. Itu kita aktivasi yang di anunya aja, yang di mana? Yang di meta text-nya, journal management meta text. Kemudian linknya sudah aktif itu kita taruh di PDF-nya. Baik, ya. Ini ada pertanyaan tentang DOI. Pak Tansil jawab nggak apa-apa ya. Mau pindah DOI dari IP 10.28.961 ke 10.21.107. Jadi awalnya mereka langganan sendiri, sekarang pengen pindah ikut ke punya kampus, gimana Pak pindah DOI-nya? Ya di transfer penerbit, seperti kalau misalkan ISSN-nya dari publisher satu ke publisher lain gitu. Jadi berarti kita ke artikel metadata manager, di metadata manager. Ya, bentar, saya buka dulu. Itu bisa minta tolong ke Crossref untuk memproseskan perpindahan itu atau kita bisa melakukan sendiri di metadata manager. Jadi kalau minta tolong ke Crossref berarti tinggal email aja ya, Pak ya? Ya, di email bahwa ada perpindahan. Perpindahan bukan web tadi itu kan publisher kan ya dari awalnya iya. Prefix oh, iya, A prefix A berubah ke prefix B. Tapi ya, prefix yang A ini yang sudah didaftarkan itu dia nggak bisa tetap ada, dia nggak bisa hilang. Tapi ketika kita publish untuk next-nya, nah itu kita pakai prefix yang baru. Jadi prefix yang lama-lama masih pakai prefix yang lama, nggak ada masalah. Do itu setelah didaftarkan dia nggak bisa hilang. Ya enggak bisa hilang kalau kita daftar ulang berarti nanti datanya double. Nah, kalau di metadata manager seperti ini kita bisa melakukan transfer publisher ya. Ya ini sesinya enggak ada sesi metadata manager ya. Jadi ini masih ada waktu kok Pak, 5 menit lagi sesinya ya, Pak Tansil. Ya, saya cuma ngelihatkan aja apa fungsinya, nanti bisa dieksplor sendiri. Jadi fungsinya itu, action-nya ini ada transfer title. Ya, jadi transfer title dari misal dari kampus ini, ya publisher ini, ke publisher ini. Misal jurnalnya kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini, ternyata dia udah Scopus, lagi satu, sekarang mau dijual 5M gitu, dibeli sama Elsevier gitu. Nah, ini pembeli publisher selanjutnya ini Elsevier. Nah,
Jadi ini akhirnya jurnal ini miliknya Elsevier. Nah ini jadi prefiknya ini from doi prefik ini sudah tertulis ke sini doi prefik destinasinya ini. Ya. Jadi seperti ini. Ini transaksi lazim ya. Jadi misal perpindahan publisher seperti ini sudah transaksi lazim dalam magazine atau majalah. Tapi untuk proses metadata, perpindahan metadata, ya seperti ini prosesnya kalau melakukan metadata manager. Kalau model yang konvensional, kita bisa informasikan ke Crossref bahwa terjadi peralihan publisher dari publisher A ke publisher B. Dan dari prefix A ke prefix B. Itu aja. Oke, okay. Sudah ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi boleh ya? Iya. Nah, jadi dari Pak Rinto Susilo, ada gangguan saat ekspor atau import metadata ke Crossref, itu karena apa ya Pak? Solusinya bagaimana? Gangguan di OJS-nya ya, kalau XML ya, kalau gangguan di OJS-nya kita perlu lihat plugin DOI-nya itu bermasalah apa enggak. Kalau lebih mudahnya daripada kita ribet ngurusi OJS-nya, ya daftarkan aja di web deposit gitu kan. Ya memang satu-satu, tapi pasti dia terkrit dan sukses. Daripada kita metani kenapa plugin DOI-nya nggak berhasil, itu salah satu caranya ke web deposit. Nah, lewat web deposit punyanya Crossref. Atau bisa juga diinstal ulang plugin DOI-nya, atau bisa juga di-upgrade OJS-nya. Ya, terima kasih Pak. Iya, gitu Pak. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, masih ada 2 menit. Bapak-Ibu jangan lupa kalau ada yang bertanya materi, semua materi akan di-upload di forum, jadi silakan registrasi di forum, login, terus kemudian di-search aja materi hari ini, yaitu Crossref. Jadi kalau crossmark ya dicari aja crossmark, crossref. Dan pembicara kita selanjutnya adalah Bapak Ratodi. Pak Ratodi sudah ada bersama saya di room Zoom. Ya, saya sudah ya, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Belum, saya persilakan pergi, jangan pergi dulu. Makasih banyak Pak Tansil. Iya, sama-sama Bu. Ya, baiklah kalau gitu Pak Tansil udah mau pergi, silakan Pak Tansil duluan deh. Oh iya, terima kasih Bu. Mantap Pak Tansil. Baik, Pak Tansil sudah memute dirinya sendiri. Saya persilakan ke Pak Ratodi. Pak Ratodi, sudah ada bersama saya, Pak? Oke, jelas ya suaranya. Jelas. Oke, gambarnya juga jelas. Oke, saya share screen dulu deh. Boleh. Atau gimana? Kan? Boleh, silakan. Sambil share screen, saya memperkenalkan diri dulu. Monggo. Untuk Pak Ratodi, Pak Muhammad Ratodi ini adalah dosen aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Bidang beliau adalah kesehatan lingkungan. Dan beliau sebelumnya adalah ambasador dari Relawan Jurnal Indonesia. Beliau juga sekarang merupakan anggota dari kajian tim pusat studi publikasi ilmiah di SCI. Dan beliau juga banyak ya. Beliau juga merupakan associate editor dari DOAJ. Kalau Pak Tansil tadi adalah ambasadornya Crossref sekaligus ambasadornya DOAJ. Kalau Pak Ratodi ini adalah associate editornya DOAJ. Baik, sudah tampil di layar Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah share screen dari Pak Ratodi dan materinya mengenai reference linking dan cited by. Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan. Belum, Pak. Oh iya ya, belum. Kan belum saya persilakan. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya di chat Zoom. Bisa juga yang memantau kita dari kanal YouTube, silakan. Dan bisa bertanya dari sana juga. Dan jangan lupa untuk posting screenshot dari acara kita hari ini dan memakai tagar Belajar OJS, Relawan Jurnal Indonesia, dan Crossref, dan sebagainya. Pakai tagar aja. Yang paling banyak like-nya nanti akan kita DM untuk dikirimi kaos. Terima kasih. Saya persilahkan Pak Ratodi, silakan. Terima kasih Bu Zulidiana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tanzil, mohon izin kalau ada yang kurang tolong dikoreksi. Ya, jadi saya diminta untuk bicara tentang reference linking dan cited by.
kalau tadi Pak Tanzil mungkin langsung to the point, tapi kalau ini kayaknya saya perlu paparkan sedikit lah apa sih makhluk, dua makhluk ini ya. Mungkin ada yang baru pertama dengar ya. Ya. Oke, untuk materi ini bisa dilihat di sini ya. Saya udah sempat download upload di Zenodo ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses materinya di sini. Oke. Kalau sebelumnya tadi di awal sudah Pak Busro tentang DOI, kemudian Pak Arbain tentang similarity, kemudian Mas Tanzil tentang crossmark. Sebenarnya kalau Bapak Ibu yang di sini semua sebagai member Crossref, Crossref sendiri layanannya cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi cukup banyak, dan seperti dikatakan di awal, mostly sebagian besar adalah free, kecuali yang content registration ya atau DOI. Jadi tadi Crossmark sudah digratiskan mulai Januari 2020, dan ini yang mau saya coba kasih sedikit wawasan tentang reference linking dan cited by ini juga free. Ini sifatnya sebenarnya opsional ya, mau dilakukan juga nggak masalah, mau tidak juga nggak masalah, cuma kemudian kita, jurnal kita tentunya pengen diseminasinya makin luas ya, seperti itu. Jadi pengen supaya terkoneksi dengan jaringan komunikasi ilmiah yang lebih luas, yang mendunia. Maka kemudian dua fitur ini sebaiknya bisa kita terapkan. Nah, secara prasyarat, untuk saya akan bahas reference linking dulu. Nanti reference linking ini tidak perlu sampai akses cPanel seperti Crossmark ya, cuma hanya memerlukan akses login ke Crossref, akun Crossref-nya ya. Nah, jadi kalau reference linking ini maksudnya apa ya? Jadi reference linking ini sebenarnya bagaimana menghubungkan tautan sebuah referensi ke dokumen teks aslinya. Jadi dengan mekanisme store metadata referensi. Jadi kalau selama ini yang kita upload ke Crossref itu adalah artikelnya atau kontennya, tapi sekarang kita juga bisa mengupload metadata dari referensinya. Jadi artikel-artikel yang di jurnal Bapak Ibu publish, kemudian disetor datanya. Nah, ini kemudian reference linking ini menjadi syarat untuk kemudian cited by-nya bisa aktif. Ya, jadi reference linking dan cited by ini saling terkait, walaupun dua hal yang berbeda tapi saling terkait. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kalau cited by sendiri lebih bagaimana menampilkan jumlah kutipan ya dari artikel yang telah terbit, kemudian ditautkan dengan artikel yang mengutip tersebut. Jadi saling terkoneksi. Dan ini free yang seperti tadi saya bilang ya. Dari nggak ada cas dari Crossref. Nah, ini materinya sebenarnya tadi sama versi YouTube-nya, informasinya bisa dilihat di link YouTube tersebut. Ini udah dalam bahasa Indonesia. Kalau PDF-nya juga sudah ada dalam bahasa Indonesia ya, seperti yang saya screenshot di sini sebenarnya dari PDF-nya. Ya, jadi di situ dipaparkan apa sih reference linking, bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaatnya buat jurnal Bapak Ibu. Ya, intinya reference linking ini bisa menambah peluang tadi diseminasi artikel Bapak Ibu di komunitas ilmiah yang sekarang kan eranya metadata ya. Jadi memastikan bahwa setiap artikel ini bisa ditemukan. Kalau sudah bisa ditemukan artinya bisa dikutip, bisa disitasi, bisa digunakan oleh orang lain ya. Karena eranya kan sekarang browsing. Siapa yang metadatanya baik, bagus, dia akan lebih cenderung kemudian ditemukan di dunia maya. Nah, ini caranya Bapak Ibu bisa menyimak di layar. Jadi ada dua cara sebenarnya. Kalau sampai saat ini ada dua cara. Ya, yang pertama adalah dengan menggunakan store data atau deposit reference di Crossref Simple Text Query. Itu ada linknya di layar. Layarnya kelihatan ya?
linknya kelihatan ya, jelas ya? Kelihatan, kelihatan. Oke, okay. Okay, ya, suara saya jelas juga. Jadi jelas. APPS Crossref ORG Simple Text Query. Nah ini nanti hati-hati dia besar kecil teks juga pengaruh ya. Kan di sini misalkan text query-nya T dan Q-nya itu huruf besar, pastikan sama ya. Jadi yang Bapak Ibu bisa lakukan, ini saya tampilkan screenshot-nya dulu, nanti saya coba praktekin satu artikel. Ya, jadi kalau silakan buka link yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Kemudian buka satu artikel yang kemudian akan kita setorkan referensinya gitu ya. Atau kita mau depositkan referensinya. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan simple text query ini ya, di sini ada area tempat kita untuk menempel atau paste referensi-referensi dari artikel ya. Ini per satu artikel ya, jadi nggak bisa beda-beda artikel, satu artikel. Tapi jangan langsung ditempel dulu ya. Klik aja submit dulu, karena biar nggak dua kali kerja. Ketika diklik submit, nanti diminta seperti ini. Ya, ada email, ada organization ya, jadi ada klausul-klausulnya. Yang email diisi dengan alamat email yang digunakan waktu apa mengakses Crossref atau untuk akun Crossref. Kemudian publisher-nya diisi juga dengan nama yang terdaftar waktu pertama kali daftar Crossref ya. Kemudian centang agree, klik submit. Nah, baru nanti diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi ada registered email ya, artinya masukkan lagi email yang tadi yang kita gunakan sebagai akses ke akun Crossref. Kemudian Bapak Ibu nanti salin dari satu artikel yang mau kita store tadi, salin referensinya atau daftar pustakanya yang disetorkan tadi dan tempel. Ya, ditempel, dipaste di situ. Kemudian pastikan tidak ada jarak antar baris pada daftar pustaka. Ya, jadi terus kemudian di bawah itu ada include PubMed dan sebagainya, ada dua pilihan dicentang atau tidak, kosongkan saja. Nah, seperti ini tampilannya, bahwasan jangan ada jeda antar satu baris dengan baris yang lain. Ketika diklik nanti seperti ini. Jadi ketika kita menyetor tadi, otomatis nanti si sistemnya Crossref mendeteksi dari sekian banyak referensi tersebut mana sih artikel yang sudah ada di database-nya Crossref. Dia akan coba melacak itu. Ya. Kalau sudah ada, terlihat kalau di layar ada yang biru-biru, ada link hidup seperti itu, artinya artikel tersebut ada di database-nya Crossref. Artinya kontennya sudah diregistrasikan di Crossref. Ini tinggal lanjut aja, klik deposit. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika klik deposit akan muncul diarahkan ke minta login ya. Jadi email. Tadi email adalah email dari akunnya tadi, akun yang untuk deposit tadi. Untuk yang apa? Yang punya akses ke Crossref. Kemudian username dan password itu sama dengan username dan password Crossref ketika kita login. Nah, ada di situ ada parent DOI. Apa maksudnya? Parent DOI di situ adalah DOI dari artikel yang referensinya kita store. Ya, jadi kan ada http://doi.org/prefix/suffix gitu ya. Nah, kita cukup copy paste dari prefix dan suffix-nya saja. DOI dan ORG-nya itu nggak perlu kita isikan di situ. Ya, kita klik. Nah, ini penjelasannya. Nah, kita klik submit. Nanti kalau sudah klik submit, ada muncul peringatan seperti ini, bahwa depositnya sudah diterima, nanti ada dikirim ke email dari dua file yang di email ke alamat email yang tadi kita masukkan, ada status lognya dan sebagainya, tapi itu abaikan saja, nggak usah. Selesai. Nah, kalau mau upload lagi, tinggal tombol
klik tombol reset ya. Jadi jangan back tapi reset aja, nanti langkahnya diulangi seperti itu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu pertama ketika publish gitu ya, satu terbitan publish sudah selesai semua ya, tambahi ada tambah store data tadi, store referensi. Ya, kalau misalkan ada 10 artikel berarti 10 kali nyetor referensi seperti itu. Udah selesai. Itu cara pertama. Nah, cara kedua, ini kalau di OJS 3 ini enaknya sudah ada pluginnya. Ya, jadi kalau sudah ada di OJS 3 ini sudah ada pluginnya, Bapak Ibu yang dengan akses admin ya, biasanya admin yang bisa install atau journal manager, masuk ke settingan website bagian plugin, coba dicek diinstalin pluginnya ada nggak cross reference linking plugin. Kalau tidak ada, tinggal cari di plugin galerinya ya. Kalau ada di situ, tinggal diinstal, klik install selesai. Tampilannya seperti ini ya. Jadi ini kebetulan sudah saya install di tempat saya, jadi dia akan otomatis mengekstrak. Jadi kalau biasakan ketika editor pertama kali terima file submit dari author sebisa mungkin juga mengisi metadata reference. Jadi kita tinggal sebagai editor tinggal klik save and extract, sudah selesai. Ya, sudah itu akan nempel ke DOI kita waktu mengaktifkan. Nah, seperti ini kalau kita cek di metadata artikel kan seperti ini ada tampilannya. Nah, lebih mudah kalau di OJS 3 lebih mudah, sudah ada pluginnya. Ya. Kebalikan dari tadi Crossmark. Kalau Crossmark kan pluginnya ada di OJS 2, OJS 3 belum ada, tapi kalau reference linking ini pluginnya malah sudah ada di OJS 3. Nah. Jadi itu aja kalau untuk reference linking. Jadi sudah kegiatan store data referensinya sudah selesai. Nah, kemudian buat apa sih kita repot-repot store seperti itu? Jadi nanti kaitannya ada di hasilnya, bisa kita lihat di cheated by. Ya, ini di sini juga cheated by sudah ada versi YouTube-nya, video singkatnya tentang apa itu cheated by, bagaimana cara kerjanya. PDF-nya juga bisa di-download di situ. Intinya dengan cheated by ini, dengan basis data dari Crossref, kita bisa menghitung jumlah citasi dari suatu artikel dan siapa yang mensitasi. Kalau selama ini kan kita menghitung citasi itu dari Google Scholar profil ya, profil Google Scholar dari jurnal. Tapi kemudian kan beberapa waktu lalu bermasalah dengan Google Scholar karena sejatinya Google Scholar ini kan sebenarnya untuk portofolio author ya, bukan jurnal. Nah, jadi seperti itu. Dan kita kalau mau ngecek siapa yang mau mensitasi artikel di jurnal kita kan kita harus masuk Google Scholar dulu. Tapi kalau di sini kita bisa tempelkan itu di tiap-tiap artikelnya. Cuman memang di sini tidak akan real time. Jadi syaratnya supaya bisa muncul angka yang disitasi ya terhadap artikel kita, jurnal yang mensitasi artikel kita juga harus melakukan mekanisme setor data referensi juga. Jadi syaratnya itu. Jadi sama-sama antara jurnal yang mengutip dan jurnal yang dikutip, artikel yang mengutip dengan artikel yang dikutip itu sama-sama disetor metadata referensinya ke Crossref. Jadi nggak bisa salah satu aja yang dikutip nyetor, tapi yang mengutip tidak menyetor, itu tidak akan muncul nanti di angkanya di cheated by, tidak akan muncul informasi citasinya. Jadi maka pentingnya Bapak Ibu sebagai member Crossref sama-sama ketika kita sudah punya satu misalkan kita punya forum jurnal yang sejenis gitu ya dalam satu bidang yang sama-sama jadi anggota Crossref, lakukan seperti ini. Karena ketika kita mensitasi satu artikel pada jurnal yang lain yang dalam serumpun, nanti akan bisa terhitung, akan bisa muncul datanya. Nah, ini intinya bisa membantu pembaca. Jadi dari sisi reader, ketika buka artikel A misalkan, dilihat referensinya, ternyata ada referensinya yang menarik yang bisa, yang mau dituju, dengan sekali klik itu bisa
diarahkan ke artikel yang tadi, yang dikutip tadi, ya. Jadi nanti akan terlihat gimana semacam jejaringnya. Artikel A mengutip siapa, artikel B mengutip siapa, nanti koneksinya terlihat. Nah, tiga langkahnya seperti ini. Jadi pertama wajib sudah melakukan deposit reference tadi yang di reference linking, ya. Bapak Ibu melakukan store data tadi, store metadata referensi setelah melakukan registrasi konten reguler. Tapi kalau misalkan sudah ada pluginnya, sebenarnya cukup dengan registrasi DOI seperti biasa. Ya. Nanti sistemnya yang langkah keduanya, sistemnya Crossref yang bermain, ya, dia yang akan bekerja mencocokkan semua mana artikel yang mengutip mana, sumbernya dari mana, berapa kali dikutip dan sebagainya. Nah, yang ketiga, nah, nanti setelah sudah dilacak interaksi kutipannya, maka selanjutnya adalah bagaimana memunculkan data tersebut atau informasi cited by tersebut di halaman OJS Bapak Ibu, ya. Jadi ada beberapa cara, ya. Ini saya kasih contoh. Yang pertama itu yang kayaknya yang sudah umum sekarang adalah pakai dimension, ya. Ketika Bapak Ibu jurnalnya sudah melakukan registrasi konten di Crossref, otomatis kan sudah bisa masuk ke database-nya dimension, ya. Nah, ada satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah melakukan apa, memasang badges ya, seperti ini yang dicoba saya buka sebentar. Layar saya berubah nggak ke browser nggak? Mbak Zul, layar saya masih berubah. Masih PowerPoint, Mbak. Masih PowerPoint, sebentar. Iya. Sebentar, sebentar. Ini harus di stop share dulu, ya. Iya, stop share dulu, terus dibuka yang akan di-share di bawahnya. Bisa, Pak? Ya, sebentar. Oke. Okay. Ini buka, ya. Ini salah satu contoh publikasi yang kemudian menggunakan dimension badge untuk menampilkan angka kutipan, ya. Jadi artikel ini ternyata sudah 303 kali dikutip, ya. 303 kali dikutip ini ngambil basis datanya adalah basis data dari Crossref. Dari mana basis datanya? Ya, dari referensi yang tadi disetor. Kalau diklik, nah, akan terlihat seperti ini. Nah, summary-nya, citation-nya, siapa saja yang mensitasi, trennya seperti apa, dan lain-lain. Ada trennya. Bisa kita lacak siapa yang mensitasi. Nah, ini artinya 303 artikel yang mengutip artikel tersebut, metadata referensinya juga sudah disetorkan ke Crossref. Nah, seperti itu. Pak, suaranya kok jadi jauh? Iya dah, jauh dah. Ini udah dekat lagi. Harus keluar dulu kalau pindah, ya. Pindah ke PowerPoint. Iya, Kak, di stop share, terus di share lagi. Dulu. Sekarang mana, ya? Oh iya, di atas. Nah, kalau yang PowerPoint-nya kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. PowerPoint-nya udah kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, ini kalau saya ngambil jurnalnya Pak Tanzil nih, ya. Jurnal lamanya, ya, Om Sida. Jadi kalau ini kan jurnal yang masih
OJS 2 ya. Ini kalau di OJS 2 seperti ini tampilannya ya, cheated by-nya. Jadi satu artikel ini kemudian kelihatan tuh sudah satu artikel yang kemudian mensitasinya. Ya. Bagaimana cara membuatnya ini? Ya. Semuanya sebenarnya saya enggak akan Tadi. Sepertinya sambungannya putus. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Tobi tersambung kembali, ada pertanyaan ke saya barusan. Sertifikat untuk sesi kedua ini akan saya share linknya setelah sesi sesi threshold. Jadi di bagian ketiga nanti setelah Pak Tobi kan ada threshold dari cross-check dan swap. Di akhir acara nanti akan saya share linknya. Sambil nunggu Pak Ratodi, Bapak Ibu saya persilakan untuk upload di Instagram. Jangan lupa menggunakan tagar webinar Crossref dan EJI, dan kemudian tagarnya juga dengan EJI sendiri. Baik. Pak Ratodi masih terhubung? Dan sudah bergabung bersama kita untuk guest speaker kita hari ini dari Crossref. Sorry. Iya, Pak Ratodi sudah terhubung kembali, ya. Alhamdulillah. Iya, ya, soalnya di Kalsel agak gimana gitu ya jaringannya ya. Baik. Sebentar. Kita lanjutkan lagi ya Pak Ratodi ya. Saya share lagi ya, sebentar. Boleh, ya, di-share silakan. Tadi sampai di-share. Ini ya, panduannya ya. Iya, panduannya di PowerPoint kayaknya tadi, Pak, ya. Betul. PowerPoint, ya, ini. Jadi sudah ada, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya akses cPanel, tinggal ngikutin aja. Kalau yang tidak punya akses cPanel, saya juga nggak punya akses cPanel, saya tinggal screenshot atau saya print, saya kasihkan ke tim IT-nya. Karena langkah-langkahnya udah sangat jelas sekali. Ya, apalagi kalau sudah punya akun di forum jurnal ya. Udah tinggal banyak itu tutorialnya di situ. Oke, mungkin dari saya itu aja Bu Zulina. Saya kembalikan ke Yakin Pak, itu aja. Baik, kita ke sesi pertanyaan ya Pak. Sudah ada beberapa yang masuk di saya pertanyaannya. Dari, ini tadi ada pengumuman di chat. Bapak Ibu silakan, ada pengumuman dari Pak Tansil yang pakai OJS 3. Bisa install plugin reference linking sehingga nanti di metadata artikel ada menu untuk ekstrak otomatis referensi ke Crossref lewat pendaftaran DOI. Betul. Yang OJS 2 sayangnya belum ada pluginnya, jadi perlu mengikuti cara penggunaan query ini. Oke. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Eko dari Bengkulu. Bagaimana Pak Ratodi cara install plugin reference link di OJS 2 agar sesuai dengan OJS 3 yang sudah ada pluginnya? Pertanyaannya dari tadi ya, tentang plugin-plugin. Reference link belum ada OJS 2 pluginnya ya Mas Eko ya. Belum ada, jadi caranya adalah kemudian kita melakukan tadi deposit manual melalui simple text query tadi. Ya. Jadi seperti itu. Hanya itu ya? Iya. Iya. Pak Eko, kita melakukan deposit secara manual tadi. Okay. Makanya kalau cuma artikelnya cuma sekali terbit 5 nggak apa-apa, cuman yang sekali terbit 20 ya lumayan pegel sih sebenarnya. Baik. Okay. Pertanyaan berikutnya kayaknya sudah nih di chat room-nya. Oke, protect query ya. Berarti masih ya, si protect query. Masih, betul. Ya. Ini ada feedback suaranya dari YouTube ya, Pak ya? Saya lagi nggak buka YouTube. Oke, okay. Baik. Sebentar. Siapa ini lagi? Lagi dalam mic-nya.
Okay, nanti okay. Dicoba lagi. Oke, okay, pertanyaan. Terima kasih Pak Rato di. Sama-sama, Mas. Baik, saya buka YouTube-nya ya, Pak. Ada pertanyaan dari sini kayaknya. Kalau citasi sudah disubmit via Crossref, terus ada kesalahan dan mau diedit, apakah masih bisa atau harus dihapus dan disubmit ulang? Yang salah apanya nih maksudnya nih? Citasi. Citasi. Kalau citasi sudah disubmit via Crossref, terus ada kesalahan dan mau diedit, apakah masih bisa? Jadi mau ngedit citasi? Bisa. Jadi kan mau mengupdate ini ya, berarti referensinya tadi ya. Bisa diupdate. Bisa diupdate seperti biasa aja, dan itu nggak kena cas juga. Ikuti aja langkahnya tadi. Okay. Ya kalau misalkan OJS 3 kan tadi sudah otomatis ngikut ya, ngikut dari plugin-nya. Ternyata setelah terbit sudah tersetor datanya, terus mau ternyata referensinya ada koreksi misalkan. Nah, hasil koreksinya itu yang kemudian disetor ke, bisa menggunakan simple text query juga. Ya tadi kan cuma nggak banyak kan, cuma satu artikel misalkan. Jadi okay. Ikuti langkah tadi simple text query. Nggak masalah. Baik, Pak. Kalau ini ada pertanyaan ini, tapi privately ke saya. Apakah cPanel dan remote desktop itu sama? cPanel, remote desktop. Kalau setahu saya, remote desktop itu untuk dari jarak jauh ya. Iya. Ya kan, untuk mengontrol satu PC di beda unit PC ya. Kalau cPanel itu lebih apa sih yang rumah untuk install awal ya, beda. Atau mungkin ada yang mau, saya terus terang kalau IT kurang paham juga ya. IT kurang paham, tapi setahu saya itu beda, dua hal yang berbeda sih. Dua hal yang berbeda. Seperti team viewer, Pak. Iya, seperti team viewer ya. Team viewer itu kan meremote kan dari satu PC ke PC yang lain dalam tempat yang terpisah. Ya. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, mungkin bisa bertanya langsung. Dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, bisa ditanyakan ya. Secara langsung. Jadi, mumpung mungkin saya tambahkan saya... lagi. Ya. Ya. Silakan, baik Pak, saya izin bertanya Pak, tapi mungkin sedikit menyimpang, harusnya tadi mungkin Pak Busro ya, tapi saya tanya saja ke Ratodi, karena tadi saya tidak dapat akses ke beliau. Kebetulan ada teman saya, apa submit artikel di salah satu jurnal, Sinta 1 kalau saya tidak keliru. Nah di jurnal itu, teman saya sebagai penulis pertama, tapi di Google Scholar-nya justru nama dia itu malah tidak muncul. Maaf, malah muncul tapi posnya di akhir namanya. Kita sudah juga cross-check ke pihak kampus itu, pihak pengelola jurnalnya, katanya akan diperbaiki, pada akhirnya menyerah, tidak tahu bagaimana caranya. Karena secara metadata tidak ada yang keliru. Harusnya penulis pertama tetap di posisi penulis pertama, hanya saja pada Google Scholar akhirnya berada di urutan terakhir. Mohon arahan Pak, bagaimana ini Pak? Ya, kalau kasusnya seperti itu, ketika jurnalnya sudah menyerah, berarti kita jangan maksa jurnalnya, Pak. Jadi kita harusnya langsung ke Google Scholar-nya. Iya. Ya. Jadi, saya lupa, ada email Melisa ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa berkirim surel ke Google Scholar, ke Google Scholar sendiri, timnya Google Scholar, kendalanya apa, dijelaskan, biasanya nanti dia akan respon. Kasus dulu pernah saya bukan masalah itu, tapi masalah ini. Mungkin Pak Egi tahu ya, Pak Egi terbit jurnal di tempat saya tapi nggak keluar di Google Scholar, malah bukannya muncul tapi namanya nggak ada, tapi artikelnya sama sekali nggak keluar. Yang lain keluar, satu itu artikel keluar, kemudian kita berkirim surel ke timnya Google Scholar, dicek. Saya nggak tahu diapain, beberapa hari kemudian muncul. Oh, jadi memang baik, Pak. Lebih baik langsung kontak saja, Pak. Kontak itu apakah kita harus atau harus pengelola jurnal, Pak?
dari autornya bisa juga kalau menurut saya sih nggak masalah. Bisa, ya. Dari author nggak apa bisa juga. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi ini sepertinya yang ada di di YouTube. Apakah bermasalah? Oh ini untuk yang tidak bisa join ya, karena tadi mungkin ter-remove secara otomatis karena ada. Karena yang di langgan FJ ini kebetulan masih 100 partisipan, didoakan aja semoga bisa melanggan yang lebih banyak supaya lebih banyak lagi yang ikut kelas FJ berikutnya. Webinar sesi selanjutnya, ini akan kita mulai jam 15.00. Saat ini Resal sudah bersama kita di room Zoom kita, tapi karena masih sesinya para todi, saya persilakan untuk yang masih bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh para tadi dengan saya sikap baik tadi. Oke, Bapak Ibu, kayaknya udah nggak ada ini, di YouTube juga udah nggak ada. Ini ada yang kirim private ke saya. Oh, oke, silakan Pak Rafati, langsung dijawab aja kalau kirim private. Install plugin, kan reference linking plugin di OJS 3, dari tadi tidak bisa, perlu waktu berapa lama sih, ada faktor lain ya, Mak. Ya, jadi, ya, kalau install itu setahu saya pakai akun admin ya, pun admin. Nah, bisa jadi karena jaringan atau yang lain sepertinya. Ketika kalau kemarin saya coba menginstal pluginnya reference link pada salah satu jurnal di fakultas saya, mungkin nggak sampai 2 menit, nggak nyampe lah, semenit gitu ya, udah langsung terinstal. Ya, jadi mungkin faktor jaringan bisa juga. Ya, coba aja di dengan jaringan lain, apakah masih seperti itu? Kalau masih seperti itu, bisa saja ketika minta tim IT-nya untuk ngecek waktu install plugin-nya sudah sempurna atau belum. Kalau sudah diinstal secara sempurna atau sudah seharusnya ketika kita aktifkan itu langsung. Gitu. Baik, ada yang bertanya lagi, Bapak? Ini dari Pak ini Pak Trismanto membantu menjawab tadi tentang cPanel dan remote desktop. Terima kasih Pak Trismanto. Kemudian ada Bu Laili Fitri ya. Input manually aja Pak di Google Scholar. Katanya begitu. Terus kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Pak Ramlan. Mohon dijelaskan Pak, di story satu artikel dengan artikel lainnya, apakah dua-duanya menggunakan secret by dan link atau cuma salah satu artikel saja? Terima kasih. History artikel, maka dua-duanya menggunakan cheated by. Ya, kalau cheated by ini kan nggak ke history ya, dia cuma menghitung jumlah citasi, kemudian memberikan informasi link dari artikel yang mensitasi. Kalau history tadi kan kaitannya seharusnya ada di crossmark ya. Ya, jadi tapi prinsipnya kalau memang ingin supaya hasilnya maksimal reference link dan cheated by ini, maka satu artikel dengan artikel lain, ya tadi yang saya bilang antara yang mengutip dan dikutip walaupun berbeda jurnal, itu harus melakukan menerapkan deposit metadata referensi. Jadi mungkin Bapak Ibu jurnalnya sudah ada yang menginstal dimension batch ya. Cuman heran, kenapa sudah disitasi tapi kok telurnya nggak pecah-pecah, masih nol aja angkanya. Ya. Itu terjadi karena artikel yang mensitasi tadi tidak melakukan store data ke crossref, store metadata referensi ke crossref, atau ya Bapak Ibu sendiri juga tidak melakukan store metadata referensi ke crossref. Jadi harus dua-duanya. Ya, biar tadi ada interaksi, ada sama-sama koneksi. Jadi seperti itu Pak Ramlan, yang mungkin yang saya tangkap seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ratodi dan Pak Ramlan atas pertanyaannya. Mungkin masih mau ditanyakan dulu Pak Ramlan, silakan diklik unmute kalau mau tanya langsung. Terus ini ada lagi Pak, dari Pak Masri ya. Ada contoh tampilannya kah reference linking OJS 2 yang sudah didepositkan di simple text query crossref? Kalau tampilan sih seperti biasa aja ya. Tampilan seperti biasa aja.
seperti apa, seperti tampilan reference. Jadi Bapak Ibu kan kalau di metadata artikel kan tempelin, menempelkan daftar pustaka ya. Kemudian nanti ketika klik abstraknya kan nanti akan muncul di bawah referensinya apa saja ya, seperti itu ya. Nggak terlalu berubah juga. Ada sebenarnya kemudian yang memodif, menambahkan link tautan hidup misalkan ke Google Scholar-nya kemana, cuman itu perlu ekstra. Kalau menurut saya itu nggak perlu juga sih, capek juga gitu. Yang penting metadata referensinya sudah di store, sudah aman gitu. Ya kalau mau lihat contohnya tadi di jurnalnya Pak Tanzil yang di slide ada, saya kasih lihat linknya tadi ya, ada reference linking dan cited by-nya untuk OJS 2. Jurnal apa tadi namanya? Restrict. Ada di PowerPoint-nya ada. Jadi Pak, materinya Pak Tanzil tadi ya. Ya, di materi saya juga ada. Okay. Ya, jadi pas contoh di cited by ada link jurnalnya UMSIDA, yaitu bisa diklik, bisa dilihat situ penerapannya untuk OJS 2. Ya. Kalau OJS 2 nggak otomatis Pak Masri, jadi harus setor dulu. Ya, belum ada pluginnya soalnya untuk reference linking. Kalau OJS 3 sudah ada pluginnya, otomatis. Baik. Jadi untuk tampilannya seperti biasa, saya cek lagi di YouTube, mungkin ada yang ini, ada yang baru. Seperti yang mau surprise. Oke, ada yang mau bertanya secara langsung, saya persilahkan Bapak Ibu, silahkan diklik aja mic-nya. Soalnya ini kalau jam kuliah jam parah nih ya. Jam segini ini adalah jam parah di mana dosennya berusaha keras untuk tidak membosankan. Di sini juga tidak ada Pak. Kalau reference, oh ada ini Pak. Pernyataan ini tapi kaitannya dengan DOAJ. Kenapa? Pernyataan hak cipta yang benar menurut versi DOAJ itu bagaimana? Pernyataan yang benar berarti yang sesuai iya. dengan aktualnya yang sesuai gitu. Aktual yang dipegang oleh siapa? Dipegang oleh siapa? Ya dan intinya tidak ada kontradiksi misalkan di kebijakan bilangnya author retain copyright, author mempertahankan hak cipta, tapi oke, di full text PDF-nya, di footer-nya ada copyright at jurnal. Nah itu kan beda. Kontradiksi. Jadi harus konsisten. Konsisten juga. Dan sesuai aktualnya. Baik, terus kemudian adalah yang bertanya lagi dari Pak Faris, reference link-nya yang reference link plugin yang dipakai versi berapa ya Bapak? Untuk OJS 3 ya 3.1 kayaknya sudah bisa. Saya pakai 3.1 bisa sudah. 3.1, baik. Dia ke titik 1 ke atas. 3.1 ke atas ya Pak ya, ini saya jawab juga sekalian di chat, live chatnya. Oh di YouTube okay. Ya? Okay. Ya di YouTube. Baik, ini sepertinya ada yang nge-chat lagi, dan Bapak Ibu hari ini sudah, saat ini moderator, narasumber yang ketiga sudah bergabung bersama kita, Rasul Lami. Nanti kita akan bahasanya mungkin akan lebih sederhana. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, saya bisa langsung mentranslatekan jika nanti ada yang bertanya, dan saya tidak bisa mentranslatekan satu persatu, jadi saya usahakan untuk membawakan dan meminta Ibu Renselnya untuk lebih pelan-pelan aja supaya menggunakan bahasa Inggris yang sederhana mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan yang baru gabung. Ini tadi Pak Ketut, Bu Vivi, selamat datang. Baru gabung. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin yang terlewatkan. Ada juga yang sudah pamit leave. Baik, saya izinkan. Silakan. Ada yang sudah menyalakan mic, silakan. Pak Ketut tadi ya? Kalau tidak ada,
kita akan ke Bapak Ibu bisa cek di chat Zoom-nya. Sudah ada di share di sana link untuk sertifikat yang sesi ini yang sesi dari Pak Tansil dan Pak Ratodi. Pak Ratodi, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya rasa sih dicoba aja ya, mumpung gratis gitu ya, gratis dan nothing tulus lah ya, nggak terlalu punya effort yang seperti crossmark tadi yang mungkin agak tahapannya banyak, kita ikuti panduannya aja di forum sudah selesai. Itu aja. Oke. Baik. Kalau tidak ada, saya sapa Resto dulu ya, Bapak. Pak Ratodi masih di situ ya, jangan pergi dulu. Oke. Hai Resto. Hi, hello, good afternoon. Oh, so there is your morning time there. Yeah, morning with me in the UK. Okay. Hi, how are you, Rachel? Yeah, I'm good, thank you. I'm good, how are you? Good. We have 100 participants in Zoom. I can see. Yeah, and in YouTube, we have about 26 viewers. But actually in the morning, we have more than 69 or something, but they are in and out. And because it happens from the morning, it's continuously meeting and we have break for about 40 minutes. And now your session is the last session. Cool. No, so yeah. It sounds like it's been very, very successful. I hope so. And we've already recording this in our YouTube channel, so everyone can watch it and learn how to do the whole workshop by their own, because it's full of the material from Crossmark and also the reference link and so on. Rachel, English is our foreign language. I ask a favor for you to talk slowly. Yep. And actually, I haven't know anything about you, so could you please introduce yourself to all the viewers today? Sure. So my name is Rachel Lamy. I've worked at Crossref for just over 8 years, so since 2012. I used to work on the product team, but now my role is in community outreach. So helping provide education for organizations who join Crossref, to help with questions and to think about what resources we need to provide for our members. So sometimes that involves working with open journal systems to think about how they might support Crossref services. And my colleague Vanessa also runs our ambassador program, and obviously Relawan already has two ambassadors who have answered lots of questions already. And all of this question is in Indonesia, so it would be timely for this session goes on, because I will allow all the participants here to use Indonesian and I will translate it to English for you and vice versa. So it will be longer. Okay. No. Okay. Let me say goodbye for my previous speakers. Pak Ratodi, ya, terima kasih Pak Ratodi atas session yang tadi. Silakan kalau ada perpisahan mungkin say hello atau gimana. Terima kasih. Hi Rachel. Hi Ratodi. Okay, please it's your. Okay, terima kasih Pak Ratodi. Okay Rachel, so from the list that I've read before,
in the posters and so on, you have several things that you want to talk about CrossRef. Yes. I have some slides. I can share my screen if that's useful. Yes, of course. So it's about for probably 30 or 40 minutes for your speech, or how many minutes that you need to explain, and then we continue to the discussions. Yeah, I think maybe 30 minutes. 30 minutes. So you have time for questions. Is that okay? Yeah, of course. Okay, then can you try to share your screen? Yeah. Mbak Lydia. Iya, Mas Andri. Sebentar mau di share, mau dijadikan co-host dulu. Oh ya, oke silakan. Oke. I have a message to say that the host has disabled screen sharing. Oh yeah. So we have, yeah. You have to be the cohort. It prevents some hackers. And now you become the cohort already. Yep. Ah, yeah. We can see your PowerPoint here. Yep, this is okay? Okay, it's good. Okay, so please, if I go too quickly, or if there, feel free to interrupt me or ask questions, okay? Okay. So yes, thank you for the invitation to speak today. I'm Rachel. I work at CrossRef, and I've worked with Relawan Journal Indonesia since 2017. At CrossRef, our aim is to make research outputs easy to find, cite, link, assess, and reuse. We're not for profit, and we're a membership organization, and we work with journals all around the world to try to make scholarly communications better. So we have 38 employees, so it's not a big organization. We work with 16,000 organizations around the world. I know around over 900 of those organizations work with RJI. Mm-hmm. We have over 113 million content items registered with us. So everything, 113 million DOIs for content. And we talk about DOIs a lot. But for me, it's important to talk about the metadata or the information that's related to the DOIs, and about how that helps the journals be found and be used by anyone in the world. And we make the information so when you register journal articles with CrossRef, we take the metadata that you send us and we make it available via APIs and via search services so that anyone using the CrossRef information can find and use your journals. I think it's interesting to look at
where new Crossref members are coming from. Oh. Yeah. So you can see between 2017 and the end of 2019, this is where our new members come from. And actually most are coming from Asia Pacific and specifically Indonesia. So it's very impressive growth and a lot bigger than any other countries in Asia Pacific. They compare it. Yeah, it's, and maybe I can send a breakdown of members in Asia Pacific, mm-hmm. but this is Indonesia and Korea, South Korea are very big, but we're not the growth from other areas in Asia Pacific, Malaysia, Vietnam, Philippines is far smaller and slower. When you register your content with Crossref, so your journals and the DOIs for your journal article, this slide shows all of the ways that that information can then be used. So at Crossref, we know that using the metadata, manuscript tracking systems, libraries, metrics and analytics, like Web of Science, author profiling tools like ORCID, they all use the information that Crossref collects to supplement their services. So I saw earlier, maybe there was a question about Dimensions. Dimensions uses the Crossref information to let it know which journals exist and what information is connected to them. So putting the information about your publications with Crossref means that their knowledge about those publications can spread to lots of other different services. So for publishers, I think the main reasons that they join Crossref, the main reasons they join Crossref is so that people can find their content, so that it can be discovered. You can show people using the DOI where the content is located on the web, and you can update that if it moves. So if your publications move to a new website, you can let Crossref know and we can update that. Because the DOI is persistent and doesn't change over time, it helps drive traffic to publications, especially when the metadata is used in different tools and search services. And it also lets people know what, through the resolution reports that we send, which content is being used and clicked on. And then we provide other services like reference linking, cited by, crossmark, and similarity check that that Crossref members can participate in. I wanted to provide some information on DOIs and
how to register content with Crossref. You can see that we accept lots of different types of content. It's mostly journal articles. 73% of everything registered with content is journals. But we also see books, conference proceedings, and preprints. They are growing very quickly. So that people can get DOIs for preprints. And I wanted to explain a little bit about the DOI structure and what it means. So the link in the DOI, it makes the DOI work like a URL. So when you click on a DOI, you get taken to the article. The section in blue is your prefix. So when a member applies to join via RJI, we send them the prefix for that member. And then the suffix, this piece at the end in yellow, that is assigned by the journal. So when you put it all together, that's the DOI. What we would say is for the piece that you create, we'd ask you to keep it consistent and simple and short. In OJS, it will give you the option to just use a default pattern for your DOIs so that you don't have to have a specific suffix, and OJS will just automatically decide on the suffix. And we know that people sometimes prefer to have maybe the journal name in the suffix. It's okay, but we just recommend using the default patterns in OJS because they are simple, short, and consistent. And we also have some recommendations as on how to display the DOI on your website and in your references. So we always ask for it to be displayed as a full URL. This format, this is the new default in OJS. So it's easy for people to click on or easy for people to copy and paste. Sometimes you might see dx.doi.org. That was our old recommendation, and it will still work. So it's still no problem, but we like people to use this format if they're able to. We also get questions about where the DOI should point to. So when you click on a DOI, where should it go? We'd recommend that it goes to a landing page that has full bibliographic information on the piece of content, so on the journal article, so that they can make sure that they're being taken to the correct place. So sometimes I would see a DOI that would go to a table of contents for a journal. And really
it's better if it goes directly to the article. The DOI should be displayed on the landing page. And there should be a way easily visible on the landing page to get access to the full text. For subscription publishers, you might need to pay for the full text, and that's fine. We don't control the business model, but it should be easy to find how you can get access to that. So a quick example, I can see on this page, great, I have the title, the author, abstract. I can easily find where I can access the full text. Mm-hmm. And then I'll have the full to the DOI in the correct format. So I think Open Journal Systems, it supports, you know, the practice that we recommend. And this is, you know, this is a nice example. There are different methods that our members use to register content. I know that the majority of journals in Indonesia will use Open Journal Systems, and mm-hmm. we support the Crossref plugin that lets Open Journal Systems register DOIs directly with our system. And we know that there are some things in that plugin that we should improve. We should make it easier to see the error messages and to know when there are problems. So we're talking to OJS about these and how we can support more Crossref services. Mm-hmm. There's also a very simple web deposit form. There's the Metadata Manager tool, and some journals also upload XML directly to Crossref using this system. So again, I know that OJS gives you the ability to export Crossref XML, and if you do that, it can then be uploaded into this system, and you can just upload files directly to it. I talk a lot about metadata, and sometimes people think, oh, like, that's really technical. What I mean in the context of, say, a journal article is that I'm talking about the names of the authors, the ORCID IDs for the authors, if you have them. We're also going to start to support other author IDs as well. Though we like ORCID the best. The affiliations, the title of the article, ISSN, volume and issue number, and dates. So when someone is looking for something in the Crossref system, it's easy to distinguish one article from another article, because sometimes they have similar titles or similar groups of authors. So things like publication dates, pages, helps make each article unique. And there's other information that can be provided as well. I heard Ratori talking about reference lists. Mm-hmm.
that's it's something we encourage. We encourage the deposit of reference metadata, information on who's funded the research, and also things like license information. So the content in Indonesia, the majority is open access. So providing the link to the Creative Commons license that it's published under, that means that anyone knows that the content is freely available for them to use. And we also collect abstracts as well. So again, I know that OJS, there's a plugin for funding references. You can provide by default ORCIDs, license information, abstracts, and that's really helpful because it just gives more things for people to search on to help them find your publications. The really important thing is that you should look after the metadata associated with your publications over time. Because sometimes you might find a mistake after you make the deposit. Maybe an author's name is incorrect, or you forgot to add in one of the authors. If you move your articles to another website, if you start to work with another publisher, or if you have content on multiple sites. So these are all issues that we see. So if you need to update the metadata, you can update the record in Open Journal Systems and just redeposit it. You can redeposit the information using the web deposit form, or you can find and edit the record in Data Manager. You can still provide information. Again, you can export XML and upload that to us again. Or if you need to move all of your DOIs to point to a new website, you can send a CSV file to our support team and they will make those changes for you. Once a DOI is registered, there's never a fee to update metadata. So any changes, additions over time to a DOI, there's no fee because we want people to do that. Said if you're moving the content, the DOIs don't change. Don't start to re-register new DOIs for something that already has a DOI. Because it makes it harder to, it means that you will have two records for one article, and it's confusing for anyone using the information. You just need to update the URL in the metadata, and as I said, our support team can help with that. And we want to build a better way for members to be able just to do that themselves. If it moves to a different publisher, the publisher would need to be a Crossref member, and they would be responsible for updating the metadata of the existing DOIs, putting new DOIs, and getting reports and notifications from Crossref. Um,
I talked about why metadata is important. With the Crossref system, we see over 600 million queries or requests for our metadata every month. So people doing searches, filling out their reference lists, systems like Dimensions and Web of Science, asking for updated information. So the better the metadata, the easier it is to find your content and for it to be discovered and used. So the information doesn't just stay in Crossref, it goes to lots of different places. If you want to look at your metadata, have participation reports. Really simply, you can go to this URL and do a search for your for the name of your organization, and then it will bring you back information on the metadata that Crossref has for those publications. It will also show you how many DOIs you've registered with Crossref, either for current content or for back files. Sometimes this can be useful because sometimes there can be an issue with the metadata and it's not being, you know, there are problems with it being registered with Crossref. So if you're not sure, you can look up your participation report and just make sure that there are records against your publications to make sure that the DOIs are reaching us. So these different fields show aspects of metadata that we think are really important. And you can see out of the total number of DOIs that this member has registered, you can see how many of those have references, open references, which we recommend, license information, and URLs for participating in Similarity Check. So you can easily just, as I said, you can search on this page and find your record and just make sure that the information you're sending to Crossref is reaching us and contains the metadata that you expect it to. So I know there was some talk about reference linking as well, and this diagram really shows what reference linking aims to achieve. So in the reference list, the publisher should be linking using the DOI. And it means if I click on this link, using the DOI, I'm taken to the next publisher content, and then on to the content for other publishers. If you're a Crossref member, any other Crossref member is obliged to link to your content using the DOI. So it means that if a journal from Springer is referencing one of the publications from your journal, they have to link to it using the DOI as a requirement of being a Crossref member. So it helps create this persistent infrastructure
which won't change over time. So it's useful because you don't, it's useful because if you're following research, you want to make sure that you can consistently link and find the connected research. It is now supported in Open Journal systems. There is a specific plugin. I think it's in version 3.1 in OJS. Or if you don't use that latest version, we also have a simple text query tool where you can paste in your references, search for DOI matches, and then deposit them with Crossref. Paste it. And I also wanted to just I know that we're seeing a growing number of members in Indonesia participating in this service. The service used to be called CrossCheck, so sometimes I hear it called that. The service gives access to the Authenticate tool, which is run by Turnitin, and it lets members who participate in the service check the documents submitted to their publications against a massive database of content. It contains a lot of content from obviously subscription publications, but also a lot of open access content and different databases, so that you can try to make sure that anything submitted to your publications hasn't been published elsewhere before. And again, there's kind of an exchange in that Similarity Check members, when they join, they contribute their own published content into the database of full text literature. So it's why the pricing is different than if you were just to buy Authenticate, because you're allowing your publications to be indexed to add to this useful resource for checking for originality. If you already participate in the service, this will look familiar. But when you join, you'll be given credentials, user ID, and password to log in to Authenticate. You can upload any submissions to your journal into the Authenticate system, and you get a similarity report that looks like this. So you can see the manuscript that you uploaded here, and the sections that have overlap with other publications in the database will be displayed at the side and in different colors. So you can check between the two to make sure that the articles that, where there's overlap, that the other articles are being referenced correctly. People always ask, oh, can I just look at this number and decide if there's plagiarism or not? And that would be lovely, but the answer is unfortunately no. We'd always ask for the editor to take a look and make a decision as to whether the matches are legitimate or if you need to make further investigation. And said when Crossref members publish new content, they provide links to the full text on an ongoing basis
and turn it in, use that to index the item and add it to their database. So if you're a Crossref member, any new content that you publish keeps being a similarity check member. New content that you publish keeps being added to the database over time, so that it's as up to date as possible. In terms of the issues that journals are looking for, what I see a lot is that, yep, there is overlap in the text, but it's just because of poor or incomplete references. So the author isn't making it clear, using their references, what other works they've used. We also see a lot of authors using pieces of their previous work without really cite it. So again, they can fix that, and they would need to it just needs to be clear to anyone reading the paper if parts of the work have been published previously. The other parts that are more difficult, okay, submitting someone else's work as your own, I've seen that in the past, or using parts of another person's work and not referencing them at all. So it's sometimes trying to gauge if the author is trying to mislead or misrepresent what they've submitted to you. And that's a decision that it's difficult, but an editor or a journal's editorial board can try to make. How to join. You can see on this page, there's a section where you can enter your organization name, and it will run a search and let you know if enough of your content has links to make you eligible for the service. So to start using the service, it needs to be over 90, your content needs to have over 90% of links to the full text. If it does, you can just click on a link and apply for the service, and my colleagues will work to set that up. Again, OJS supports the deposit of similarity check links if you use the deposit plugin. So it just does a lot of the work to make you eligible for the service by default. All Crossref members, they get the first 100 manuscripts that they upload to the tool free. Every year, so 100 free each year. So again, hopefully that makes it easier for small journals to be able to participate in the service and to help assess the quality of the manuscripts submitted to them. So we are actually going to do a specific similarity check webinar later this month. There's information on that page. We have a community forum where you can ask open support questions or ask for feedback from the community. This is similar to what OJS uses already. We have support documentation. A new support documentation is going to be launched next week, which should be easier to use. And then you can always contact our support or membership team, and they will be happy to help with questions. But I also wanted to give time for questions today. So I'm going to stop there, but just to say, obviously, thank you for the invitation to join the sessions today. We appreciate the opportunity.
As the representative of Relawan Jurnal Indonesia, I would also say thank you very much for let's say having your time from home in the morning and you join us with this webinar. We have participants that eagerly wants to question, probably but because of the language barrier, sometimes it delay our connection and communication. But for CrossRef support with your time and your explanation, it looks like we have to invite the participant to call us directly or from the chat. Let me check my chat room in Zoom. Probably there are some of them already. Oh, yeah. No question in the chat room, but there is a link about your personal information in Twitter and your ORCID and so on. Yeah. And so I would like to ask you actually personally, you said that CrossRef as a non-profit organization. Could you explain why you attracted to join this kind of organization? Because in SJE, we are also actually non-profit organizations, and we are dealing with disruptive era when we move to printed journal to electronic ones. So we are having like so many obstacles to deal with this kind of changing. So this is my personal question actually. Why you attracted to join this kind of organization, and it will be very different in UK and Indonesia, but how the society of scientific society in UK to migrate from printed to electronic, because Indonesia has many obstacles, and how about in UK in your personal, probably it correlated with my first question. Russell, can I call you only Russell or Miss Lamy or? And Rachel is fine. Okay. Okay, Russell. So I would like you to share about your personal reason why you joined with the CrossRef organizations. Sure. So I used to work for I used to work for Taylor and Francis, who are a for-profit organization. And the reason that CrossRef is not for profit is because, you know, we work with so many publishers across the world that have different business models. They're struggling with different things, as you said, moving from print to online. And our CrossRef's remit is to provide services that are useful for all of its members. So if we were like a profit making organization, if we wanted to make profit, I don't think that would match up with our objectives. And I think for me personally, it means that our focus is like, and my focus can be on trying to get things right for journals and publications, and to provide services that they find useful. So I don't have to sell things to people that maybe they don't need or don't want, because I don't think that's a good fit for So I think personally, I think that CrossRef is trying to do the right things to help research
be connected, you know, and obviously with the current pandemic, that seems mm-hmm. incredibly important. And I would worry that having, we're all at home all the time too. So, but it seems that, you know, I wouldn't want the pressure to have to make a profit. And, you know, personally, I do think that research should be openly available. And I think the current situation in the world highlights how important it is that every country in the world can get access to important research to be able to fight against things like the situation that we're in currently. Mm-hmm. And to answer your second question, mm-hmm. like, yes, in the UK, there's still a bit of a struggle between print and online. There's more in books at the moment. I think one of the biggest struggles in the UK is that a lot of the funders and the big funders of research in the UK are asking for, basically they're insisting that their researchers publish open access. Mm-hmm. So there's increasing pressure on subscription journals to move over to be open mm-hmm. access. And, you know, in Indonesia, like how they're trying to think how they can still support the journals mm-hmm. on that basis, because their whole model is geared around subscriptions and mm-hmm. the money that they make from that. Mm-hmm. So especially small society journals are trying to figure out what their business model could be if they have to totally change it. So there are a couple of things that they're struggling with, and I think the big publishers have, you know, they have the resources to figure this out, but smaller journals that are tied to a society are having to think really carefully about how they work online, mm-hmm. in print, and if they have to change their business model. Actually, it's slightly different what happens there and here, but this is very interesting when you say it about this open access. If you do use that latest version, we also have a simple text query. Because I have a question here privately. He wants to know why. How Crossref as a non-profit organization, Crossref as non-profit organization keeps the business process going on, and how to balance it with the organizational vision, especially the sustainability services, and how about dealing with the stakeholder trust, because we know that Crossref is a cross nation, so you are dealing with so many different stakeholders all the time. In this country, probably would be different with the other country. And how Crossref, he wants to know how Crossref keeps the business process going on and balancing it with the organizational vision. I think it's an excellent question, and it's difficult. When I joined Crossref in 2012, there were 17 people. And now it's 38 people, and that's still not a lot to, you know, to do all of the things that we want to do. But equally, we're conscious that
if we were to grow really big, then actually it would cost more to run Crossref, and we would have to pass those price increases on to our members. And we don't want to do that if we don't have to, because it makes the service less accessible. So we try to form partnerships with sponsoring organizations, because you can see, you know, looking at the figures, that's really helped organizations in Indonesia participate. And we, so also working with, it said, PKP, Open Journal Systems, to help people do that, and help, and asking for our members to communicate the value of Crossref services. And that, you know, that helps what we do go further than if we were to have to do it all ourselves. It's trying to be sensible. Have to connect the research that make all of the members growing. Am I right, Rachel? Yeah, and I know that some of our systems and our reports, they're not as clear or as intuitive as they could be. So the kind of the core system that registers the DOIs and does the reference linking, it's very good, and it's survived, you know, it works well over 20 years. But we do want to spend time and resources to improve the reports that members get. We want to build like a member center so that an organization can go to one place, update their contact information, check things. So we know that there's more that we would like to do to help us run more efficiently as well. So we don't think it's perfect, but we know what we want to improve. Yeah, probably you should publish the things that Crossref needs published. Let's say, for example, the Crossref wants to growing something, and then you publish it to some members of SGE can help to more, let's say, to more going better time to time, because we know the needs of the Crossref itself. And we move on to the next question, Reza. He asked in Indonesia, can the metadata of the articles that's in Crossref's database downloaded openly, like in DOAJ, like in a directory of open access journal, so they compare the openness of the Crossref database. How we can get the data openly and accessible for us to download it, like what we did in the OIG? So we do have, and I just posted a link in the chat, do have an openly available API. Because there are 113 million records, it's difficult to, you know, if someone comes and tries to download everything, which happens using the API, it's a piece of work. But all the metadata is openly available via the API. The other thing to look out for next week is that we are going to provide some snapshots, like we call them. So we're going to make pieces of the metadata up to now openly available,
because we think that it might be useful for organizations trying to, or researchers trying to work on the COVID-19 research. So it's normally something that's reserved for people, organizations who pay for the metadata, but we're going to make that open next week so that people can use it in their research. So it's always openly available. You can get it all via the API, but we don't have like just a big file with it available because it updates all the time. Yeah. Okay, thank you for the answer. Okay, let's move on to the next one. I have, this is the question from Aynil Rafiq. It's already in English. Oh, yeah. Are professors also trying to make any application for journal system, like Crossmark plugin for open journal system, to make the process easier, even for people that don't have basic on coding? Yes, we are. Mm-hmm. So we basically have like a list with open journal systems. Okay. To improve everything. Well, so and one of the big things that I'd also because as you said, I know that Crossmark is difficult. Yes. Because there are so many parts of it. So we have talked to Open Journal Systems about that, and we're also talking to them about doing like a simple plugin for Cited By. Mm-hmm. So we've Cited By, and also a lot of the Crossref information and the plugins are for Open Journal Systems. Like, they're all over the place. So they're like in different places. So we want to get them all into one place as well. So we're waiting for Open Journal Systems are going to create a statement of work for Crossref. And I think that we'll provide them with some financial support to get that development work done. So hopefully some good news on that later this year. Okay, so it's in process to go there, right, Rachel? Yeah, they're trying to identify the developers who can do the work on that in consultation with us. Yes, so you will figure out when it's already for the people who are using the OJS and Crossref in the same time. Okay, I think we don't have any more questions from chat room. Let me check my YouTube, because probably some of them are asking to the live chat in YouTube. So this is a question. The similarity, it's about she told us that she wants to join with the similarity check, because you stated that we will get 100 free for the document checking. How much should be paid after our document limits more than 100? So it's technically. Sure. So after, when it's over, when it's over 100, it's 75 cents, so in US, 75 cents per manuscript. So after 100, it would be 75 cents per document. Correct, yeah. Yeah, okay, so it answered the questions already. Later, I will update it in the Euro. Okay, do you have any more to share?
because we have, let's say, about 12 minutes left for the 1 hour that I prepare for our discussion this afternoon and in the morning in the UK. I think that, so maybe, I guess maybe the last thing to say is that we've, since the end of 2019, we've had, we've got a new product director in place, and what we want to do is we want to involve the community more in like in getting feedback and informing the development work that we do. So we're hoping to develop what will be called like a member center. So you can go change contact details, see your resolution reports, download a list of your DOIs. So all of that, and just having everything in one place. But we will do for things like that, and what I want us to do more is to go out and get feedback from members. So so I think if we ask for, if we ask for feedback and for information, it's not just, we're not just doing it to say it. So as you can see, there are, you know, lots of members in Indonesia, and we'd be we'd be happy to hear from you. I think the other thing as well is that part of our setup as a nonprofit is that every Crossref member gets a vote. So we will have we have a board, an election for our board every November. So in September, we will email members and say, you know, these are the candidates. Let us know which ones, you know, this is why they're interested in being on the Crossref board, and you can vote. And we'd really encourage like all of our members to use their votes so that, you know, so that they can have their say in the, you know, in who is on the Crossref board, because we want to have a mixture, and that's really important, so that everyone can be represented. Yeah, that's cool. Yeah, even we are bigger in numbers, but probably later the number are growing, because as you know that in Indonesia we have more than 4,000 universities, which is at least in one university have more than 5 journals. So the members are growing. So we will see in the future, probably when you have your board elections, one of the Indonesian member can be one of the board in the elections. Yeah. Is it possible? Yeah, so we will, towards the summer, in the UK, so maybe like May or June, we will put out like a call for expressions of interest for serving on the board. Yeah, okay, that's cool. So that's the piece as well. So, you know, people who are interested can ask to participate. The other thing that with our with the new product director is that we will start to have more like advisory and working groups around the various tools and services, like Similarity Check, like Crossmark. So again, I think that we will put out a call for expressions of interest to be in those groups, and it would be really useful to have representatives from Indonesia on those groups, because it's, you know, there will be things that will be like issues for you, or things that you'd like to see that
that that should be represented. So that's you know, that's another way for people to be involved in Crossref as well, and we'd encourage that. Okay, let me check one more time if there is a questions more. I think there is no more questions, Rachel. It's really nice to talk to you in this occasion. No, it's a, I appreciate the opportunity, and it's, yeah, it's nice to, this is, as you said, it currently no one can leave their house, but everyone can see each other. So, yes. So this, is, this is good for the stay at home and stay safe and stay updated, right? So we have this kind of occurrence meeting on Saturday at 10 o'clock. But today is very special because today it's Crossref. The theme is Crossref, and we have you here to explain about Crossref directly from UK. And let's encourage our participants to still join, because we started at 9 a.m. It means we already online for many hours. I honestly, it's very impressive. Okay, Rachel, do you have the last word to close our closing statement, or just saying goodbye to everyone here who are participating? Bapak Ibu, silakan dibuka videonya. I ask all of the participants to open their video so you can see them waving hands to you. Silakan Bapak Ibu dibuka sekalian disk. Okay. Nice to see you, Rachel. Please say goodbye to the world. Thank you, thank you. Bye. Thank you so much. Bye. 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 Ibu, jangan lupa sertifikatnya ya. Ya, diisi. Terima kasih banyak, Pak. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan linknya untuk diisi, karena setelah 30 menit linknya akan ditutup. Ya. Terus bagi yang belum dapat sertifikat sesi 1, nanti dikasih tahu aja ya. Nanti setelah ini selesai, besok kita buka linknya untuk yang sesi 1. Yang sesi 1 belum kebagian sertifikat, silakan DM juga di Instagram. Nanti di hari kerja diproses sama staffnya. Itu juga bisa ya, Mas Andri. Oke. Mas Erwin, sudah siap untuk close? Ya, siap. Tutup dulu acara hari ini, Bapak-Ibu. Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu, untuk perhatiannya hari ini dari jam 9 tadi, terutama yang sudah di pagi. Terima kasih. Rekaman ini akan available di YouTube mungkin beberapa hari ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator, mohon maaf. Terima kasih. Saya juga akan leave. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.